Oke, okay. Hello what's up guys, kembali lagi di channel paling kita sayangi dan paling kita cintai di dunia. Oke, teman-teman, jadi kali ini aku bakalan ngasih tahu teman-teman, aku bakalan upload konten lagi seperti biasa ya. Udah lama nggak berkonten, jadi ngomong apa kayak gini ya. Aduh. Jadi selama 2 bulan ini aku nggak buat konten. Yang pertama tuh gara-gara adekku, aku kasih channel ini ke adik aku, tapi dia nggak mau upload, ya udah sampai dicabut monetisasinya gitu. Terus yang kedua, aku mau upload lagi kan di bulan pertama itu, tapi HP aku rusak coy. Wow, rusak terbelah dua kayak ini ya, kayak mana mau buat konten kalau kayak gitu. Untung di bulan ini aku mendapatkan HP ini, beli sendiri ya. Sub Aquos ini untuk rekaman audio juga, karena mikrofon pelunas utang kita ini sudah rusak ya, udah krosok-krosok gitu, nggak enak denger. Ya udah, kita pakai ini aja. Obster. Jadi ini Sub Aquos ini aku beli di B-Store ya. Second tapi 5 Jepang, masih mulus, mantep kali gitu. Untuk main game masih mantep, dan ya dengan spesifikasi Snapdragon 855 dan RAM 6GB per 128. Waduh, udah mantap kali pokoknya. Kalau mau pakai untuk konten udah kemlekeran gitu ya. Ibaratnya makan itu udah kekenyangan gitu. Enggak bakal penuh lagi. Ibarat ini 32GB entah 64 lupa. 64 kayaknya. Kayaknya 64GB ini penyimpanan. Masih kemlekeran juga ini. Apalagi yang kayak gini ya. Udah 128GB gitu penyimpanan storenya. Waduh, gila sih. Jadi aku bakalan buat konten selanjutnya itu, kalau nggak Cimmerland, aku buat game Mobile Legend dan Pokemon Unit. Nah, jadi aku bakalan mencari game-game wibu dan Pokemon Unit lalu Mobile Legend yang seperti itu, aku bakalan upload lagi di sini teman-teman. Yang pastinya pasti asik gitu ya. Aku menggunakan Pokemon api gitu nanti. Ditonton aja video aku selanjutnya. And terima kasih udah stay di channel Bima Adi Putra. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Lalu ya udah, di share ya. Salam nanti untuk kita semua. Dadah. Lama nggak buat konten ya kayak gini.